Hukum buka kedai alat muzik. Alat muzik ni macam sama-sama kita dengar dah. Pertikaian yang begitu lama, maka kita ambil natijahnya. Siapa yang tak mau main, bagus. Faham? Neh? Kerana dia boleh melalaikan kita. Dia bukan melalaikan, dia boleh melalaikan kita. Siapa yang nak main, kena ikut peraturan. Maka nak jual, lebih-lebih lagi berat peraturannya. Kita kena pastikan orang yang beli tidak lalai. Allahu Rabbi, kena tazkirah, kena pesan. Faham? Neh? Pakaian yang orang tu biasanya pakai di rumah. Contohnya, dia tahu dah memang orang pakai di rumah pakaian ni, maka dia tak wajib kabur. Tapi kalau pakaian tu orang nak pakai luar, pertandingan pancaragam, perempuan dia potong skirt, dia tukang jahit, wajib dia kena kabur, tak boleh pakai di khalayak ramai. Maka dia jual halal. Orang tu pergi pakai juga, tanggung dosa. Ni yang muzik itu tak. Faham? Takat main kita tak apa, kita boleh kontrol. Orang beli dengan kita. Faham? Biar faham cukup-cukup. Tapi muzik tak salah. Orang tu salah. Tak percaya tengok akhirat lagi. Nak, yang masuk neraka, set sepung ke tukang tiup? Nampak tak? Tukang tiup apa? Dadah mayang? Orang panggil Allah barallah. Faham? Tengah garik dah semayang. Maka bukan set sepung masuk neraka dia. Main getah sampai daripada asur sampai garik dua waktu jeng. Maka akhirat lagi getah akan masuk neraka pemain getah. Baru faham. Tak ada di padang masa lagi jujuk, gitar karang, gitar tong, gitar apa. Malaikat kata benda banyak ni, gitar ni. Dia apa? Masuk neraka bawah. Soalan seterusnya.